ongoing thing. Halo guys, selamat datang di channel Tricky Winky. Kali ini saya akan memperkenalkan beberapa aplikasi pembuat musik lewat Android yang biasa dikenal dengan Launchpad. Apa itu Launchpad? Launchpad adalah alat musik jenis baru yang biasa digunakan sebagai pengiring lagu, aransemen musik, mixing, atau mencampur dari suatu musik dengan musik lainnya. Pada dasarnya, Launchpad merupakan alat DJ yang berbentuk nyata. Namun karena perkembangan zaman, teknologi semakin kesini semakin maju, maka menjadi alat musik digital. Oleh karena itu, hadirlah aplikasi Launchpad untuk pengguna ponsel Android. Berikut beberapa alternatif aplikasi yang bisa dicoba di HP kalian. Check this out. 1. DJ Loop Pads 2. Aplikasi ini menyediakan 5 baris pads tombol atau papan yang memiliki masing-masing bunyi yang berbeda yang kita gunakan untuk membuat musik, seperti drum, bass, sweet, lead, fox, dan lain-lain. Dan jika kita bosan, kita bisa mengganti genre musiknya yang di menu yang telah disediakan. Berikut contohnya. Hip Hop Producer Pads. Mirip seperti aplikasi sebelumnya, tetapi di sini tampilannya launchpad-nya lebih sederhana dan genrenya terbatas, hanya satu genre, yaitu hip hop, seperti di judulnya. Tetapi memiliki fitur tambahan seperti metronom, tap or hold, dan recording. Berikut contohnya. Mix Pads. Yang membedakan hanya genre musik lebih modern seperti Future Child, Child, Dark, Glitch, Bank Trap. Berikut contohnya. Remix Live. Sama seperti aplikasi sebelumnya, yang membedakan hanya di jumlah pad, sample pack, dan fitur yang tersedia itu lebih banyak. Jadi, otomatis musik yang akan kita buat itu menjadi lebih berwarna dan lebih asik. Berikut contohnya.
sekian dari gua. Nanti gua bakal ngelanjutin lagi review aplikasi pembuat musik untuk Android yang tingkat kesulitannya lebih susah lagi. Akan tetapi musik yang dihasilkan lebih bagus dan profesional. Oke? Jangan lupa like video ini jika bermanfaat buat kalian dan klik subscribe untuk berteman serta tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama dapat notif video terbaru dari kita. Bye bye.